Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasak jemblem isi gula merah. Jadi bahan-bahannya sangat mudah sekali ya. Di sini kita sediakan singkong ya. Jadi singkong ini kita sesuaikan ya, kita mau buatnya seberapa banyak. Kalau kami bikin porsi sedikit ya, nggak terlalu banyak. Kemudian di sini ada gula merah. Kemudian di sini ada garam ya, sejumput. Pertama-tama garamnya kita masukkan ya ke dalam singkongnya. Kemudian kita aduk rata ya. Garam diaduk dengan singkong, kemudian kita bentuk ya singkongnya ya. Kita pipihkan dulu seperti ini, baru kemudian kita isi dengan gula merah ya. Kalau mau banyak bisa banyak dari pakai ya. Kita pakai secukupnya aja ya. Kita bentuk bulatan ya, untuk menutupi gula merahnya ya. Oke, jadi ya di sini kalau lagi hal yang sama ya. Ini cukup. Ini beberapa yang sudah kita bulatin ya. Minyak makannya sudah kita panaskan tadi ya. Jadi kita tinggal tuang aja yang sudah kita bulatin tadi ya. Oke, kita tunggu sampai matang ya, warna kuning keemasan. Ini sambil kita balik-balik ya, jangan sampai ada yang gosong di satu sisinya. Oke, ini sepertinya sudah masak ya, sudah kemasan, jadi kita angkat ya. Inilah hasil kita jemblem gula merah. Selamat mencoba di rumah ya.